Inilah makna lukisan SBY untuk Prabowo yang dibuat khusus selama 10 jam, rencananya, akan dipasang Prabowo Subianto di istana nantinya. Momen pemberian hadiah lukisan dari SBY ke Prabowo diberikan saat acara buka bersama seluruh jajaran Partai Demokrat di Hotel ST Regis, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Dan ini menjadi momen menarik di momen buka bersama para kader Partai Demokrat tersebut, lukisan yang dibuat khusus selama 10 jam itu diberi judul, Standing Firm Like Rocks, atau artinya, batu. Yang kokoh di tengah samudra, tentu saja lukisan SBY untuk Prabowo ini memiliki makna mendalam, asal-usul pembuatan lukisan itu pun diceritakan SBY, ia menyelesaikan lukisan yang dibuatnya sendiri selepas menjalankan ibadah salat subuh. Rabu pagi, kemarin, Selasa 26 Maret 2024, saya baru melukis selama 5 jam, dengan harapan masih ada 2 hari, ternyata, acara, dipercepat. Tadi, habis subuh, habis sahur habis salat saya langsung menuju studio selama 5 jam saya tuntaskan ini 10 jam Pak Prabowo, kata SBY kepada Prabowo Subianto di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024, malam, kata SBY, lukisan itu diberi nama Standing Firm Like Rocks yang menggambarkan tegaknya baru karang yang diterjang deburan ombak, untuk Bapak. Tercinta saya beri, ini saya beri judul, dengarkan judulnya, Standing Firm Like Rocks, artinya kuat dan kokoh laksana batu, batu di tengah samudera, kata SBY. Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.